Mirsa, jumpa lagi dengan aku di channel Pojibo. Nah, kali ini aku berada di sentra tanaman hias terbesar di Gresik, Jawa Timur. Nah, seperti apa? Saksikan terus. Jangan lupa pencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kamu semua. Terima kasih. Pemirsa, yang kalian lihat ini adalah Desa Miru, sentra tanaman hias terbesar yang ada di Gresik, Jawa Timur, tepatnya di Gresik Selatan ya. Desa Miru dan Desa Pendem adalah sentra budidaya tanaman hias di kawasan Kedamaian Gresik. Kedua desa ini sering dikunjungi wisatawan untuk membeli atau hanya berwisata melihat ragam bunga yang indah. Beragam jenis tanaman hias tertata rapi dalam rak bunga, sebagian lagi ditanam di pekarangan rumah warga. Begitulah pemandangan menarik saat aku mengunjungi sentra bisnis dan budidaya tanaman hias terbesar di Gresik, Jawa Timur ini. Ada ribuan jenis varietas tanaman hias yang dijual di desa ini. Salah satunya antorium, krisan, anggrek, pakis, kaktus, bonsai. Bahkan ada juga tanaman yang berasal dari luar negeri seperti tabebuya. Bahkan bunga sakura pun ada di sini. Berbagai jenis tanaman hias di sini diminati oleh pasar dan memasok ke seluruh wilayah Indonesia, melibatkan para pedagang dan dipasarkan secara langsung. Harga tanaman hias di sini sangat bervariasi, yaitu tergantung dengan jenisnya. Selain menjual berbagai macam jenis tanaman hias, di sentra tanaman hias Miru ini juga menjual berbagai macam jenis pot dan juga pupuk organik yang bisa dibeli oleh pengunjung. Ketika berada di sentra tanaman hias Miru, di sepanjang jalan raya Miru dan Pendem berjajar berbagai stan bunga, bibit buah, dan beraneka macam jenis tanaman hias. Jadi buat kalian semua yang lagi program greenhouse atau lagi seneng-senengnya berkebun, pecinta tanaman, dan mencari banyak sekali jenis tanaman hias atau tanaman buah, obat, dan tanaman apa aja, bisa datang ke Desa Miru ini. Harga tanaman di sini relatif murah ya, karena dibudidayakan sendiri oleh para petaninya. Jadi kalau dibandingkan dengan
para pedagang yang biasa kalian jumpai pasti di sini jauh lebih murah. Jadi datang ke sini. Jadi pemirsa, ini satu kawasan itu, satu desa itu jualan tanaman semua nih, lihat. Jadi sepanjang jalan yang kalian lewati pasti di samping-samping itu udah para pedagang bunga semua. Jadi kalau kalian kesini sempatkan untuk mampir, mungkin ada satu atau dua yang tertarik kalian beli, jadi bisa kalian bawa pulang. Dan jangan khawatir, harganya relatif lebih murah dengan banyak sekali jenis-jenis tanaman yang bisa kamu lihat di sini. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih.